Hubungan antara penyanyi dangdut Lesti Kejora dengan aktor Rizky Billar memang cukup ramai dibicarakan oleh banyak orang. Semakin hari, Lesti Kejora dan Rizky Billar semakin sering menunjukkan kemesraannya, baik di depan layar maupun di belakang layar. Terkait dengan adanya berita rencana pernikahan antara Billar dan Lesti, Endang Mulyana, selaku ayah sang penyanyi dangdut, memberikan komentarnya. Endang Mulyana mengakui jika Lesti yang lebaran tahun ini sudah bersama Rizky Billar, tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Ya biasa-biasa aja sih, tiap tahun kita gini, maksudnya itu nggak ada perubahan yang mencolok, ya sama aja sih, ungkap Endang Mulyana. Ditanya mengenai kedatangan Rizky Billar ke kediaman Lesti Kejora, Endang Mulyana menyebutkan belum memastikannya. Endang Mulyana mengungkapkan, ketika Idul Fitri dirinya juga telah melakukan panggilan video bersama Rizky Billar. Ayah Lesti Kejora tersebut menyebutkan jika Rizky Billar memang cukup sering datang ke kediaman Lesti. Ya, kalau kesini kan dia sering datang ke sini, imbuhnya lagi. Endang juga memberikan komentarnya terkait adanya isu rencana Rizky yang akan menikahi Lesti setelah lebaran ini. Ya, pokoknya kalau saya kan dari awal juga kapanpun. Kalau memang mereka sudah siap, ya silahkan gitu aja, ungkap Endang lagi. Rizky Billar dan Lesti Kejora sendiri dikabarkan telah membahas dan membicarakan terkait dengan rencana pernikahan dari mereka. Kalau itu mungkin sudah ada pembicaraan di antara mereka, cuma masih belum pasti kapan. Cuma namanya hubungan, kalau sudah serius ya nggak mungkin nggak ada pembicaraan ke arah situ, ucap Endang lagi. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus kawal Leslar sampai halal dan jangan lupa untuk mendukung channel ini. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.